mancing di Kasih Agung kawan. Kita rekreasi ini hari Minggu ya kawan. Ini keadaan PPI, PPI sebelah barat ya kawan. PPI atau dermaga terbang Kasih Agung. Kita niatnya jalan-jalan ya kawan, refreshing. Hasil tidak menjadi target. Mau dapat apapun syukuri. Ubah terlihat letak-letak ya kawan. Letak-letak. Nah, cocok untuk mancing patilan kawan. Kita menuju ke spot ya kawan. Ini kita mancing di TPI Rembang ya kawan, dermaga sebelah barat. Setelah belanja dari pasar tadi, diniati bawa peralatan pancing ya kawan. Kita prepare ya, kita hiburan sama keluarga lah. Nyari seadanya, strike seadanya. Tapi ya punya target ya, maunya ya 9. Maunya. Kita prepare dulu kawan. Kita beli cacing ya kawan tadi di daerah Rembang sana. Nih cacing. Cacing laut atau dim. Rp5.000. Kita mancing sebentar ya kawan. Gak ada cintanya, apapun itu gak ada cintanya. Di sebelah barat ini madep ke barat ya kawan, panas. Ini sekitar jam 3 sore. Untuk keadaan lautnya angin lumayan kencang kawan, ombak juga ya lumayan lah, tapi nggak berek ya. Untuk teman-teman di Facebook yang mau nanya-nanya kondisi arus apa ombak atau apapun itu di Kasih Agung, monggo. Nih kita mancing tanpa target ya kawan, maksudnya tanpa target tuh dikasih ikan tetet ya mau, apa itu keting ya mau, lundu ya mau, yang penting mancing kawan. Lemparan pertama kawan. Oke. Boleh mau cedak ya Rob? Kamu mau cedak? Tak terekam kawan, tak terekam. Ketingnya mubal ya kawan. Lundunya mubal. Hop. Diam. Set. Kita pencet ya kawan. Nah, tidak mati loh. Kita nunggu strike lagi ya kawan, sembari nunggu strike kita strike yang ini dulu kawan. Mantap. Ini aku ya. Refreshing ya kawan. Kita makan dulu ya kawan. Ternyata pakai umpan udang nanti.
ini potong-potong kecil lebih ampuh pakai umpan cacing laut ya kawan, atau ikan umpan sim. Alah ya kecantong nah. Gua lah gempalan gedong gombal. Gombal itu. Sabaran mulai intan ya kawan. Ya. Gak ada banyak strike ya. Ya kawan. Ini udah sekitar jam 5:30. Menjelang maghrib ya kawan. Mulai keras ya kawan. Ya, strike kawan, strike. Ya, strike. Kita lincah kawan. Anak saya ngomong ya kawan. Ini ceritanya battle sama anak sendiri ya kawan, anak. Alah nale dolanan ya, Mas. Lek keting. Arek didik-didik. Strike lagi, oke mas. Oke, wah ini agak besar ya kawan. Agak besar ya kawan. Hati-hati ya kawan. Udah tuh, talang gerbang lurus ini jelek kok. Ya gimana lagi ya kawan, namanya juga dermaga, baru aja full strike, intens sambaran, udah dideketin kapal mau sandar ya kawan, kapal besar. Ya inilah, baru aja narik ya kawan, kepepet kapal besar. Karena pencahayaan kurang ya begini ya kawan. Ada sekitar 5 atau 6 ekor itu. Semakin malam semakin narik. Tapi ya karena penerangan minim, video tak tampak ya kawan. Sudah kita kasih fosfor.